إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. باب دعوة المستجابة. Ini bab menerangkan tentang doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Doa-doa yang mustajab, doa-doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Abdullah bin Samarqand radhiyallahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Muawiyah bin Al-Hafs, Al-Hajjaj, Al-Ibrahim bin Abdul Rahman, an Abdullah bin Ubay عن أبي أوفى بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل diriwayatkan ada seorang laki-laki mendatangi sowan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Arab dari orang-orang kampung. Faqala ya Nabi Allah allimni ma yujzini min al-Quran. Ya Rasulullah apa ini allimni ma yujzini, ajari aku ya Rasulullah payung sini yang bisa mencukupi diriku daripada Quran. Fa inil ahadu syai'an min al-Quran, saya ini belum hafal Al-Quran ya Rasulullah, maka ajari aku sesuatu yang apa ini bisa mencukupi diriku daripada Al-Quran. Lafadu syai'an, maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha buat
minal bain. Dua, jika dia wafa bima qala, memenuhi apa yang apa itu ada pada apa-apa yang diucapkannya. Jadi dirinya, ucapannya itu memang kudur ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dua tadi, yang pertama memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Yang kedua doanya Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Apa belum? Ayo kita baca lagi bareng-bareng. Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Semoga apa ini kata Rasulullah, tangan yang untuk menghitung itu saja itu sudah dipenuhi oleh Allah dengan berbagai kebaikan. Amin Allahumma. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, makna qawlihi, makna 'allimni ma yujzini min al-Qur'an, yakni maksudnya adalah maksud daripada kenapa apa 'allimni ma yujzini min al-Qur'an, apa itu ajari aku dari apa yang bisa mencukupi diriku daripada Al-Qur'an, yakni idza 'ulima min al-Qur'an ma yaqra'u salat. Kalau seseorang itu kalau memang di dalam salat, kalau dirinya sudah hafal dan tahu bacaan Al-Qur'an, maka harus bisa, harus membaca Al-Qur'an. Surat-suratnya pakai surat Al-Qur'an. Tapi kalau memang tidak hafal Al-Qur'an sama sekali, maka pergunakanlah bacaan tasbih tadi. Subhanallah, alhamdulillah. Ada orang surat Allahu Akbar, dolin, kok tidak hafal? Atau mungkin suratnya, fatihahnya belum hafal. Allahu Akbar masuk. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Sebisanya, sebisanya. Jangan kita terus kemudian kamu harus baca surat itu panjang-panjang. Sebisanya, sebisanya. Pakai kalimat itu saja sudah cukup ya. Yurja ma yanla fadla bil Qur'an. Haddatsana Husain al-Qasim bin Muhammad Razabah, haddatsana Isa bin Husna, haddatsana Suwaid an Malik an Yazid bin Hafsa an Umar an Abdullah an Umar bin Abdullah bin Ka'ab an Nafi' an Abi Jubair an Usman bin Abil As qala atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi wajh. Rasulullah pernah mendatangi saya, Utsman bin Abil As ini pernah didatangi oleh Rasulullah. Atanya Rasulullah, Ata mendatangi kepada saya, saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabi wajah, saya lagi sedang sakit, saya lagi sedangkan. Karena ayyub berikan seolah-olah sakitku ini akan sudah akan menghancurkan diriku. Sakitku ini seolah-olah sudah akan menghancurkan diriku. Maka oleh tadi, maka Rasulullah bersabda, maka oleh tadi sallallahu alaihi wasallam, imsah, imsahku biya mirik, maka usahkanlah mana yang sakit dengan tangan kanan kamu, sab'an marratin, dengan 7 kali. Ini Rasulullah, kalau kita sakit, disuruh mengusap mana yang sakit dengan 7 kali. Dengan berdoa, waqul a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Doanya ini, kalau kita sakit dan dibaca apa? Saya ulangi lagi, ayo kita baca bareng-bareng. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Artinya a'udzu, mohon perlindungan siapa saya, bi'izzatillahi dengan keagungannya Allah, wa qudratihi dan kekuasaannya Allah, min syarri ma ajidu, dari kejahatannya perkara ajidu yang saya rasakan, wa uhadir dan yang saya khawatirkan. Jadi ayo kita baca bareng-bareng, ini adalah doanya kalau kita sakit, maka kemudian diusap umpamanya yang sakit di dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, diusapkan sekali. Lagi, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, diusapkan ya. Mau dihidupkan, diusapkan juga apa? Hidupkan. Ulangi lagi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ayo anak-anak santri coba hafal pada kita baca bareng-bareng. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu
syarima ajidu wa uhadiru a'udhu bi'izzatillahi wa kudratihi min syarima ajidu wa uhadiru. Qala, berkata perawi hadis ini, faqultu dzalika wa adhaballahu ma kana bi. Saya baca itu, ya, dia apa diajarkan Rasulullah, maka sakitku langsung hilang. Amin Allahumma. Amin. Ya, kalau sakit bacakan doa ini. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Hisham bin An Ibnu Jurayh, an-Nata radhiyallahu ta'ala anhu qala man shalla isnata asrata raka'atan la yantadimu fihima la fiha summa qara bi akhir sabar radin bi fatihatil kitab wa ayatul kursi sabar marrah wa qala la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra wa qara radin summa sajada wa qala allahumma inna as'aluka bi adadil arzi min arsika wa mutarrafa min kitabika wa bismika al-azim wa jaddika al-a'la wa kalimatika at-tamah summa da'a ustujiba lahu. Rasulullah mengajarkan doa istimewa. Kalau kita punya hajat, kita melakukan sholat 12 rakaat. Saya ulangi lagi, man sholat isnata asrata. Kata Rasulullah, barang siapa sholat 12 rakaat. Dua rakaat salam. Ya, dua rakaat salam, pokoknya 12. Tapi jangan sampai di sela-sela bicara. Kita lagi sholat dapat 4 rakaat, terus terima HP-nya diseret. Apanya kalau belum, jangan terganggu dengan yang lain. Ini kalau kita punya hajat 12 rakaat, tidak boleh disela-selai dengan bicara, tidak boleh kita ngomong. Terus setelah sholat kemudian membaca, setelah sholat membaca Fatihah Al-Fatihah 7 kali. Kedua, membaca ayat kursi 7 kali. Ketiga, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Fatihahnya berapa? Ayat kursinya berapa? Terus la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Summa sajadah, kemudian sujud, kemudian sujud. Dalam sujud dia baca ini, dalam sujud yang dia baca adalah Allahumma inni as'aluka bima'atidil izzi min arsika wa muntahar rahmah min kitabika wa bismikal azim wa jaddikal a'la wa kalimatikat tamah. Terus berdoa apa hajatnya? Berdoa apa hajatnya dalam sujud? Maka ustujiba lah, maka akan dikabulkan doanya. Amin Allahumma. Jadi kalau ada orang punya hajat penting, sholatlah 12 rakaat. Setelah 12 rakaat, apa membaca apa yang pertama? Fatihah 7. Terus ayat kursi 7 kali. Terus la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10. Terus berdoa. Ini kalau bisa harus dihafalkan. Nah, untuk menghafalkan, kalau punya belum hafal, nanti boleh lihat di apa itu di YouTube. Nah, lihat di YouTube, biasanya saya kirim, itu bisa dipelajari dari situ. Berdoa dengan itu, terus berdoa. Setelah doa ini, kalau diartikan ya Allah, Allahumma inni as'aluka ya Allah, saya mohon ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, bima'atidil izzi min arsika, dengan ikatan-ikatan keagunganmu daripada arsmi ya Allah, wa muntahar dan pol-pol kasih sayangmu dan tinggi kitabika, wa bismika al-azim dan dengan namamu yang agung, wa jaddika dengan data keagunganmu yang al-a'la yang maha luhur, wa kalimatika tamah dan kalimat-kalimatmu yang sempurna ya Allah. Terus berdoa, ya Allah saya mohon gini-gini, ya Allah saya mohon gini-gini, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah dengan semudah, mudahkanlah ya. Maka itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Wa an Maimunah binti Sa'ad wa kanat khadimatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Maimunah binti Sa'ad
Wakar Fatimah ini adalah yang khidmat membantu Rasulullah SAW. Qalat marra Nabi SAW bi Salman. Rasulullah pernah melewati dengan Salman. Salman dilewati oleh Rasulullah wa yatufi duri salat. Salman ini lagi berdoa setelah salat. Qala ya Salman alaka haja ila rabbik? Maka Rasulullah mengatakan kepada Salman, "Hei Salman, apakah kamu punya hajat kepada Tuhanmu?" Qala na'am ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, saya punya hajat kepada Tuhanku ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah berkata, "Faqaddim baina yadayk ma'aka sana'un 'ala rabbik." Kalau kamu ingin berdoa kepada Allah, ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dahului dulu doa kamu dengan pertama sana'un 'ala rabbik, memuji kepada Tuhanmu, pujian kepada Tuhanmu. Terus wasifhu kama wasafa nafsah, dan sifati Allah itu dengan sifat-sifatnya. Wasabbih tasbihan, dan bacalah tasbih kepadanya dengan bacaan tasbih dan bacaan tahmid. Ya Rasulullah, maka Salman bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya ya Rasulullah?" Faqala Salman, "Kaifa uqaddimu sana ya Rasulullah? Bagaimana caranya ini mendahului doa kami dengan pujian sama Allah?" Qala jawabnya Rasulullah, "Taqra' Fatihatul Kitab salasan." Kalau kamu ingin berdoa, maka baca Fatihah 3 kali. Karena dalam Fatihah itu sudah ada pujian kepada Allah. Yang kedua, subhanallah pakai ma'asiku. Bagaimana saya sifatnya Allah? Ya Rasulullah, maka bacalah Al-Ikhlas 3 kali. Karena surat Al-Ikhlas itu adalah menyebut sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'innaha sifatullah wasifliha nafsahu. Kalau fakaifa usabbihu, bagaimana saya baca tasbih kepada Allah ya Rasulullah? Qala qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yaitu baca tasbihnya itu 3 kali. Ya, summa sal hajatan. Maka lantas kamu mintalah apa hajat. Maka cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau kita mau habis sholat, doanya cepat dikabulkan oleh Allah, yang pertama membaca Fatihah 3, yang kedua membaca Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas 3, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wabah 3 kali, baru kita minta sama Allah Subhanahu. Wa Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marrah dhukura salati wa farlahu dhunubahu wa inkarat tisku zabatil bahar. Diriwayatkan Rasulullah menyebut apa ini, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, man qala, nah ini yang diriwayatkan begini, barang siapa berzikir setelah salat, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, setelah habis sholat maka diampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya seperti buih di atas lautan. Amin Allahumma. Wa an Sa'id bin Musayyab an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqtadu yaumal jum'ah. Ini diceritakan Sa'id bin Musayyab dari Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu ketika pas hari Jumat itu tidak melihat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal kemana? Enggak ada. Ya, itu Rasulullah itu para sahabatnya kalau enggak ada sholat dicari, ditanyakan kemana. Ya, begitu apalagi santri, apalagi ustadz-ustadznya. Ya, kalau udah kelihatan ditanya kemana ini. Terus kemudian ketika dia datang Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal ditanya, Amini, kenapa kamu enggak ada tadi kelihatan Mu'ad bin Jabal? Ya Rasulullah, ya Rasulullah kan li fulan al Yahudi aliyati. Ya Rasulullah, saya ini punya hutang sama orang Yahudi. Kalau saya keluar, takut saya ditangkap, saya dimintai apa itu? Dimintai untuk bayar hutang saya ya Rasulullah. Nanti saya tidak bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah karena saya ditangkap orang Yahudi tadi. Faqasitu an kharajtu ayyuh bisa diangkat. Maka saya takut supaya apa ini, agar saya ini takut ditangkap oleh orang Yahudi karena saya punya hutang sama orang Yahudi. Ya Mu'ad, Mu'ad kata Rasulullah, ala wa'allimuka du'a tatlu bihi law
sini? Ada yang punya hutang? Ada yang punya hutang? Kalau punya hutang, berdoa dengan doa ini, maka dimudahkan oleh Allah untuk bisa membayar hutang. Amin Allahumma. Maka jawabnya Rasulullah, qala fatu ba'da an taqra. Maka berdoalah kamu setelah membaca ayat ini. Berdoalah kamu setelah membaca doa ini. Doanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulk, ini di dalam Al-Qur'an. Allahumma, ini namanya disebut juga doa apa ini? Ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Cuma kalau yang ditulis itu tidak dilengkapi. Ini dilengkapi adalah seperti ini. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir tu'rijul laila fin nahari wa tu'rijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighayri hisab. Ya Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti minhuma man tasha' wa tamna'u minhuma man tasha' farhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin min siwaha. Baru setelah itu berdoa. Ini boleh bisa berdoa berapa kali dulu? Berdoa ayat ini dulu, baru nanti berdoa kepada Allah. Ayo kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir tu'rijul laila fin nahari wa tu'rijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab. Ya Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti minhuma man tasha' wa tamna'u minhuma man tasha' farhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin min siwaka. Setelah itu baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqam, diterangkan di dalam keterangan kitab itu diterangkan, andaikan orang-orang ketawa masuk penjara, andaikan orang punya masalah sampai masuk penjara, kemudian berdoa dengan ini doa, maka orang itu dikasih dan kemudian akan dilepaskan dari permasalahannya. Amin Allah. Urusan masuk penjara ini repot apa repot? Repot. Apalagi urusan utang. Urusan utang repot apa repot? Repot. Dan urusan-urusan yang lain. Urusan yang lain, umpamanya urusannya adalah umpamanya ya Allah kok belum payu-payu enggak laku, berdoa pakai ini, ya Allah semoga mudahkan saya dapat jodoh. Amin Allah. Semoga segera mendapatkan jodoh. Tapi ketika berdoa juga sudah waktunya MTS sudah berdoa ini. Ya sudah waktunya, ya. Pak, kalau sudah waktu, kalau sudah waktunya berdoa dengan ini dimudahkan agar mendapatkan jodoh yang baik. Amin Allah. Jodoh yang baik itu penting, perlu berdoa. Sebab kalau kita punya pasangan tidak baik, bulat, bikin repot, anak-anaknya repot. Sekarang ini ada juga, mohon maaf, ada tokoh nasional, saya mengagumi lagi ya. Ini mohon maaf, ada sedikit ya. Saya mengagumi tokoh nasional, Gus Dur, dikagumi. Punya istri, punya pandangan ruwet. Ada di YouTube sekarang ini mengatakan bahwa apa pakai kerudung jilbab perempuan itu tidak wajib. Ini yang merusak. Jadi punya istri yang begini ini merusak agama. Jadi cari istri yang solehah, jangan punya pandangan. Kalau tidak bisa melamar, tidak bisa pakai kerudung, lebih baik istighfar saja. Tidak usah terus kemudian menentang bahwa tidak pakai kerudung itu adalah apa itu halal. Ya untuk perempuan, kalau itu salah lebih baik kita mengaku salah. Tidak usah menentang, tidak usah menghalalkan perkara yang jelas sudah disepakati seluruh ulama bahwa pakai kerudung bagi wanita itu wajib. Kemudian dia bikin-bikin pakai kerudung tidak wajib. Ini yang menjadi masalah. Semoga kita dihindarkan dari masalah-masalah seperti ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.